Di sini harganya itu lagi turun harga. Nonton video ini sampai akhir, nanti saya kasih tahu potongan harganya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Aris Arrival ya, semua sobat bedroom di rumah. Nah, di sini jangan lupa subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar tahu updatean saya yang selanjutnya ya, tentang unit-unit apa saja yang ada di toko Aris Arrival ini. Oke, sobat bediler. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol, kita bahas aja, kita ulas tuntas tentang senapan Predator OD38 ini. Seperti apa unitnya, kemudian fungsinya seperti apa, kita bahas langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini kita review dulu untuk senapan Predator Tactical OD38 ini adalah satu-satunya senapan yang menggunakan tabung OD38 yang sudah taktikal. Beda dengan unit OD38 lainnya, itu seperti Marauder dan juga Mauser ataupun FX Airguns, itu mereka menggunakan popor kayu, sedangkan untuk Predator Taktika sendiri dia sudah menggunakan taktika seperti ini ya, dengan ras pelindung yang terbuat dari ABS. Beda dengan senapan Marauder yang terbuat dari popor kayu, dia sudah menggunakan ABS seperti ini ya, taktikal ABS seperti ini. Nah, untuk popornya sendiri kita review yang menggunakan popor maju mundur, popor taktikal ya seperti ini, bisa dimaju mundurkan sesuai kebutuhan kalian ya. Kemudian di sini chambernya itu menggunakan chamber tumpuk ya teman-teman, menggunakan chamber tumpuk. Dengan tekanan angin itu amannya diisi di 2700 PSI dan maksimalnya di 3000 PSI ya teman-teman. Kemudian di sini sudah ada setelan powernya. Ini kebetulan unit yang menggunakan setelan power. Jadi setelan powernya itu ada di dalam. Kita oprek aja sendiri untuk diputar ke kanan itu agar powernya lebih besar, dan diputar ke kiri agar powernya itu lebih kecil dan tentunya juga lebih menghemat angin ya teman-teman. Nah, di sini juga menggunakan tarikan yaitu slide lever ya. Ditarik samping seperti ini. Ditarik samping seperti ini, kita tutup lagi. Nah, seperti itu tarikan slide lever ya teman-teman. Kemudian di sini ada rail mountingnya di atas sini, tepat di atas lubang magazin, sehingga nanti ketika teman-teman menggunakan teleskop itu tidak akan mengganggu ya teman-teman. Di sini sudah bermagazin, disediakan juga single shootnya, disediakan juga single shootnya buat teman-teman yang nggak mau pakai magazin, bisa banget dipasang single shootnya, kita buat versi single shoot. Nah, kemudian untuk larasnya sendiri dia menggunakan laras baja dengan OD13, panjang larasnya ini 60 cm ya teman-teman. Untuk manometernya berada di depan sini. Nah, untuk menunjukkan tekanan anginnya sudah sampai berapa gitu ya ketika kalian ngisi ya. Kemudian untuk senapan Predator Tactical ini sendiri itu powernya itu terkenal cukup besar dan juga bisa digunakan buat kalian yang hobi berburu atau ikut lomba. Nah, itu juga cocok sekali karena akurasinya itu juga mantep banget ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah tersedia cancel kokangnya. Jadi cancel kokang itu berfungsi buat kalian yang sudah memasukkan magazin dan pelurunya sudah mau ditembakkan, tapi kok di situ teman-teman nggak jadi nembak, itu bisa pakai cancel kokangnya, tinggal ditarik aja ya teman-teman. Kemudian di sini ada trigger matchnya, dan senapan Predator Tactical ini adalah satu-satunya senapan lokal yang
mengadopsi seperti halnya senapan yang di luar negeri, seperti senapan impor. Beda kayak senapan Marauder ataupun Mauser. Nah, di situ dia seperti senapan lokal biasanya menggunakan popor kayu. Nah, sedangkan kalau Predator OD38 Tactical ini, nah dia itu modelnya seperti senapan luar gitu. Jadi buat teman-teman yang mempunyai budget yang enggak begitu tinggi, enggak begitu banyak, tapi pengen punya senapan yang oke seperti ini, bisa banget saya rekomendasikan buat membeli senapan Predator Tactical OD38. Untuk jumlah tembakannya pun juga bisa banyak ya teman-teman, nanti tergantung setelan power aja. Dan bisa teman-teman modifikasi dengan mengakalinya memakai Permezumi ya teman-teman. Jadi di situ Permezumi itu berfungsi, yang Permezumi hammernya itu ya, itu buat ngatur powernya. Di situ kalau teman-teman bisa menggunakan Permezumi yang warna merah, itu yang paling keras, itu digunakan supaya teman-teman nanti mendapatkan jumlah tembakan yang banyak, tapi dengan resiko jumlah tembakannya semakin sedikit. Jadi kalau powernya besar, jumlah tembakannya itu nanti semakin sedikit, gitu maksudnya ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang kepo dengan harganya ya, kepo dengan harganya, di sini harganya itu lagi turun harga. Jadi buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal, beruntung banget karena nanti saya kasih diskon Rp50.000 buat teman-teman yang udah nyimak video ini. Dan untuk yang sudah pesan, buat tentu teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, nanti saya kasih tahu potongan harganya itu dari berapa ke berapa. Nanti di screenshot aja tunjukin ke WA saya, biar nanti saya ACC untuk potongan diskon harganya ya. Jadi di sini senapan Predator Tactical OD38 ini saya kasih harga 3 juta aja ya teman-teman. Kemudian buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, saya kasih potongan 50.000. Jadinya total 2.950.000 aja buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis, plus bonus tas kamu ya buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa screenshot dan kasih unjuk ke saya kalau udah nonton video ini dan juga udah subscribe ke channel YouTube saya. Oke teman-teman, nah untuk pemesanan ya teman-teman, biasa saya sarankan teman-teman itu berbelanja secara aman, bisa melalui Shopee saya di Spot Sniper atau Tokopedia saya di Ars Rival ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang pengen langsung pesan via WA juga saya layani ya. Dan untuk teman-teman yang mau COD, nah bang buat COD, kalau misalkan teman-teman itu ongkirnya masih di bawah 200.000, nggak usah pakai tanda jadi, tidak ada masalah. Kalau misalkan ongkirnya di atas 200.000, itu supaya teman-teman ngasih tanda jadi buat tanda keseriusan kalau teman-teman ini benar-benar pesen dan mau mengambil unit ini. Oke teman-teman, nah cukup sekian sedikit review dari saya dan juga harga dan juga potongan harga khusus buat kalian yang udah nyimak video ini sampai habis. Jadi buat teman-teman jangan lupa di order. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.